kasih putar-putar ke Semarno tunjuk. Astaga, ini Pak ini anunya nih. Saya enggak. Hebarnya ini, Pak. Desa, bro. Aduh, kudapa, desa, bro. Aduh, kudapa, ada orangnya lagi ganti baju tuh, ku ambil. Selamat malam, rekan-rekan. Jadi malam hari ini kita mendapat laporan polisi tentang terjadinya tindak pidana curat yang terjadi di Kota Makassar. TO sudah ditahu di mana keberadaannya dan saya harapkan rekan-rekan kita bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan tersangka. Jatan Ras! Halo! Ada ini? Oh itu ya, pas. Kenapa? Ada. Kau sampai ke mana? Mana? Sama-sama. Oh, sini, sini dulu. Sini dulu. Di luar masanya ya? Bapaknya kita dulu deh. Bapaknya. Bapaknya? Iya. Siapa nama tadi? Ini. Iya, ini siapa? Situ ya, maju. Iya. Terbang. Apa, bawa bawa bawa. Soal sempit. Mas, mana? Satu, dua. Udah, udah. Bawa nih, kopi. Mas, kopi kalau tenda? Iya. 8, 6, 10. Sekitar kita deh. Ya, sekitar kita. Ini sekarang. Iya. Tapi ini men. Selain ini mana? Apa yang jual? Dan lagi handphone lain. Ada tiga pak tadi. Ada anunya anak. Coba bilang. Ini sebelah itu satu pak. Apa apa dia? Apa? Siapa yang pegang ini ya? Anak. Anak tempe yang ini. Iya iya. Yang mana pegang? Yang mana? Mas bangun dulu. Alam, berapa kode ini, Nak? Apa kode HP, Nak? Dari mana ini, Kepak? Dari Polrestabes. Oh, siapa yang pengen ini HP? Dari mana ada HP ini? Ya? Di mana beli HP ini? Di Antam, Pak. Coba di Antam. Itu yang beli? Bukan. Siapa? Teman. Siapa namanya? Tapi maksudnya dari teman tak? Iya. Kita beli. Iya. Berapa kita belikan? Berapa kita belikan? 2.600.000. 2.600.000. Iya. Terus. Siapa namanya? Siapa namanya teman tak? Tahu rumahnya? Di Antang. Iya. Tahu rumahnya enggak? Iya. Iya. Bapak yang beli. Iya. Toh? Iya. Bapak ikut dulu. Iya. Ya. Iya. Itu kan ini kah HP kah ini kah? Iya. Oh, ini ikut dulu. Nanti bisa kasih lihat. Oh, iya. Tahu rumah nak, nilai rumahnya kah? Jangan dulu saya tanya. Iya. Tuh, di mana kau milih atau kau memang sendiri yang ngambil? Bukan Pak, bukan. Apa yang ngambil? Saya beli ini Pak. Beli? Iya. Dari siapa? Keluar Anda? Iya. Keluar Anda? Bukan. Bukan. Karena saya pernah tinggal di Antam Pak. Di mana rumahnya? Di Antam. Asabri. Asabri. Boleh aja dong. Iya. Boleh aja dong. Anunya itu saya tahu dia anunya. Ikut dulu karena kita punya HP toh. Yang penting itu tahu di rumahnya. Jadi kita beli itu HP sama. Tapi itu HP sudah lama saya. Iya, saya tahu. Di mana belinya itu HP? Di Antam, Pak. Di Antam. Iya. Bagaimana caranya kita beli? Karena dia sendiri atas namanya brand dia yang punya, Pak. Dia yang punya? Iya. Dia kasih ke sama dosnya? Dosnya, Nabila katanya rusak, Pak. Rusak? Tidak ada dosnya? Tidak ada, Pak. Berarti dia kasih itu HP? Iya. Di mana? Di Antam? Iya. Nulis di rumahnya? Iya. Hah? Iya. Ngetahu juga? Iya. Nggak usah salah-salah ya, kan? Tidak. Iya. Tidak, Pak. Apa pekerjaannya? Apa kulit bangunan? Jadi begini, kau ikut dulu kami, yeah. Ikut kita bapak dari Jatuh Keras, yeah. Nanti tunjukkan di mana rumah. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Masa nah, judi, yeah. Tapi kita bantu. Nanti yeah, kita yeah. Bantu, Pak. Tahu nggak itu siapa si Tidak, enggak. Enggak, iya. Sampai dihubungi di sana? Enggak, iya. Iya. Jadi setelah kita amankan pelaku 480, anggota Jatan Ras Polrestabes Makassar melakukan pengembangan di mana penada ini mendapat handphone tersebut. Dan kemungkinan yang kita kembangkan ini adalah salah satu pelaku dari pelaku curas tersebut. Jadi kami anggota Jatan Ras Polrestabes Makassar bergegas menuju salah satu lokasi, tempatnya di daerah Antang.
Kenapa kau sebut? Warna hijau hitam. Hijau apa hitam? Kapan kau kredit ke sini? Lama, Pak. Tahun lalu? Ada yang gak masih tahu. Yang berarti gak bisa. Iya. Iya, enggak, betul kok. Saya nak kata, saya nak nomornya anda. Tidak nomornya, ini bertanya. Ya, anu bertanya mungkin. Siapa ini? Anu hanya pak keluarga. Nah, balas depan. Ini rumah siapa? Rumahnya. Iya. Siapa yang tempati dulu? Anu. Orang kontra. Siapa? Ruben. Iya. Keluarga tadi? Ya, bukan. Orang kontra itu. Tenta. Ya. Mana? Iya. Di situ tinggal. Di mana? Kontra. Di mana? Di depan. Depan dulu. Dekatnya satu dan lima. Nanti saya tanya di situ. Anu masih dulu, saya yang tanya dulu. Mana rumah dia? Jangan kita muncul. Sana. Kok kasih ketemu? Mana? Kasih ketemu. Apanya? Iparnya, Pak. Hah? Iparnya itu. Kok kok salah-salah, Kak? Betul, Kak. Di mana, Kak, Pak? Tidak, tidak, tidak. Iya. Betul, Kak, Pak. Tahu cara lebay. Iya. Kopi bilang situ yang mana? Enggak tahu kok, itu enggak tahu kok. Mana? Dari Marte. Di mana? Di mana-mana itu? Di jalan di Makassarinda. Mana Makassarinda? Yang di mana? Kasih gue dulu. Kasih gue, balik jalan lo kemana? Kasih gue 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 balik jalan lo kemana? Kasih sini di dekat Ranggong. Oh, dekat Ranggong. Sama siapa di situ tinggal? Sama istrinya. Satu di situ dia. Coba lah. Tunjukkan kita, nak. Nomor berapa? Apa yang kau ambil? Apa yang kau jual? Kau jual. Kau jual sama Indra. Penting. Di mana kau ambil itu HP? Yang 2 juta. Kau 2.700.000 kau bayar kan? Di mana itu? Kau putih itu. Mana kau ambil? Mana? Iya dia siapa? Coba kau di mana kau ambil ini? Anu kau dapat di tempat ini. Mana? Dia Sabri. Hah? Dia Sabri. Anu kau dapat, anu kau dapat. Ada orangnya lagi ganti baju tu kau ambil. Bagaimana caranya aku ambil? Anu di ngapain? Gue satu tempat kerjaan, anak-anak. Iya, ambil. Tidak. Gimana caranya? Weh, di apanya aku ambil? Di kantongnya atau apanya? Di kamar saja. Kamar? Aku ambil. Aku ambil di kamarnya? Kamar anu. Anu menjadi. Iya. Iku mukul. Coba saya bawa dulu. Oh, udah apa di kamar, Mai. Aku ambil itu. Akhirnya, dari biasa. Bagus Makassar. Sama konsep muncul loh.
rumahnya baru dia jual sama orang 2.700.000. Oke, okay, jadi bahasanya begini, dia curi. Dia curi. Dia curi itu suamimu. Suami itu apa? Toh? Jadi diambil. Jadi nanti kalau kita mau tanya-tanya lagi, nanti ke polisi mencolongin gitu. Terus kita laporan polisi. Toh? Toh gitu, toh? Kita tempat kerjanya di Sultan Tanya itu. Oke, makasih nah. Nanti bawakan kita jawab aja apa di situ. Bagaimana cara mau ambil itu? Jujur dulu sama saya. Jujur dulu, bagaimana cara mau ambil itu handphone? Bagaimana? Ah, coba versimu ini. Iya. Yang nggak, jujur. Coba saya lihat dulu. Ah, terus apa lihat dulu? PP itu. Kan masih di luar ke saya. Ini mau pergi ambil air minum. Terus jadi mau masuk ke kamar. Itu kamar mana? Kan HP ini, Pak. Terus satu potong. Terus jadi itu bilang kan bisu. Nanti napa kedengar kau wahai. Kakek. HP, ya nanti kan tidak mau aktif. Terus? Jadi ini yang sudahnya nak ada pegang itu Aldi. Ingat apa lagi pegang ni? Terus? Jadi lama-lama mau setelah makan, jadi apa itu? HP, siapa dapat? Jadi saya pegang itu HP. Bilang ini Isang anaknya dengar apa? Bawa ke tas. Sekarang yang terlalu panjang kan intinya kau kasih tidak uang itu mereka. Kau kasih uang enggak mereka? Gimana? Yang sama itu. Dengan apa kau kasih? Berapa kasih? Ambil rokok. Berapa? 50. Bang, kau ambil itu apa? Kau minta izin sama dia? Minta izin sama dia? Iya. Setelah kami mendapat laporan polisi, menurut informasi informan tentang keberadaan pelaku yang berada di sebuah lokasi, tepatnya di Kota Makassar, di Antang. Setelah mendapat laporan informasi dari informan, anggota Jatarras Polrestabes Makassar menuju ke lokasi di mana terduga pelaku berada dan kami berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku. Dari hasil interogasi terhadap terduga pelaku, ternyata dia membeli HP dari temannya. Kami pun langsung melakukan pengembangan yang berdasarkan hasil interogasi terduga pelaku berada di daerah wilayah Antang, Kota Makassar. Dan kami akhirnya berhasil mengamankan satu orang pelaku utama. Lalu kami membawanya ke Posko Jatarras untuk melakukan pemeriksaan. Yang dimana pemeriksaan tersebut bahwa benar pelaku melakukan aksinya di tempat kerjanya, yang dimana temannya lagi bekerja dan mengambil handphone tersebut.